Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tiga luga menghajawab salam, mudah-mudahan singarasup ke jero surga. Daun salam sayur kentang menghajawab salam, mudah-mudahan lunas hutang. Kaitan wamina paling kencang, paling loba hutang na. Alhamdulillah. Aduh, loba hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil aqsa alladzi waqna haula asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khairul khalqillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyina Muhammadin. Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyina Muhammadin. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyam amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shayqanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uslu ma uhiya ilayka mal kitab wa aqimi s-salat. Al-ayah al-tamimil ayah wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. As-salatu mi'rajul mu'minin wa qala aidan man bana masjidan lillah al-hadis ila akhiril hadis wa qala du'a Allahumma barik lana fi rajab wa syabana wa balighna ramadan maqasidana tawarnu amin. Nabi ngadoan oge baca barang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna. Senekna geus dibalik mah geus doa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Hatur dipayun kerasana pemandu waktu penata acara nuku jisim kuring ipi hormat sahibul awqat urang doakan aranjena singtambi-tambi kabarokahan di Allah subhanahu wa ta'ala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah santri wal santriah nuku jisim kuring ipi hormat wabi khusus akhinal kiram para pengurus DKM Masjid Al-Karomah nyatana Bapak Ustaz Ainun nukun isim peringgi pihormat tekanakungan katerasana pun lancet sekaligus sohibul wasilah nyatana Bapak Ustaz Yogi Iskandar beserta santri nukun isim peringgi pihormat oke tekanakungan katerasana Bapak Ustaz Nanang Ismail nukun isim peringgi pihormat tapi khusus para donatur para tokoh masyarakat sadayana nuhapun dan terbiasa di bidang seorang-seorang wanci hiji-hijina khusus-khusus takaresana Ibu Haji Rustini oke takarangkungan takaresana Bapak Haji Hasanah nukun disimpul di pihormat oke takarangkungan
kekerasana Bapak Haji Ilah Tanapi Haji Kasim Nuku disimpuring dipihormat Oke teh kalangkungan Bapak Sana Bapak Haji Rasini Nuku disimpuring dipihormat Uyuh Bapak Ahmad atunya Dicangkul di taman canggih Bapak Haji Wahidin Nuku disimpuring dipihormat Oke teh kalangkungan Bapak Haji Sadili Nuku disimpuring dipihormat Oke teh kalangkungan Bapak Haji Husni Mubarokum Sadayana Para tokoh masyarakat, para kasepuhan apunten tan pangirangan rasa hormat, mugia ngajantri sebat kenamina sing tabi-tabi kabarokah hati Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Aparatur pemerintah, nuku disimpuring dipihormat kersana Bapak RT, Bapak RW wabil khusus Bapak Bu, Bapak Kepala Desa Buntu, nyatana Bapak Haji Mamat Rahmat. Kurang doakan mugia Bapak Haji dinarara kangge hayat daya ngolah kana desa singkengi taufik hidayah barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Jangan lupa kepada aparat keamanan negara TNI Polrina Babinsa Babinmasna. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ieu ulama umara dengan aparat keamanan negara bersatu hadir acara peresmian masjid dan Isra Miraj. Insyaallah ieu Buntu bakal jadi qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Lalu para sahabat-sahabat seperjuangan saya daripada Ansor Banser Majalengka, mudah-mudahan urang sadayana dina berjuang rugi lari kalimatillah menang karomah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Babi khusus, lil khusus, segenap para panitia penyelenggara Isra wal Miraj beserta peresmian masjid yang alhamdulillah bersinergi daripada kurma jeung madu kitanya, kurma doang. Kurma teh nate kumpulan remaja masjid luar biasanya subhanul yaum rijalul qad pemuda di zaman sekarang adalah gambaran pemimpin di masa yang akan datang Buntu bakal tambah barokah punya pemuda yang cinta Allah cinta Rasul. Amin. Saya doakan mudah-mudahan para pemuda yang tergabung di keluarga besar kurma mudah-mudahan hidupnya sing barokah sing para ranjang umur sing garampil milik rizkina sing harasil cita-citana ya Rabbal. Pangeresa izin ngadegnya simpuringnya. Saya mah resep nangtung. Kumiru nangtung youtuber gitu. Saya mah tidak punya YouTube tapi direk-direk sama heguai. Kan jangan disalahgunakan, jangan suka dipotong YouTube. Saya global netizen yang maha benar dengan segala kritikannya. Saya global dipalotong youtuber teh nyokot viewernya, nyokot subscribe-nya. Hayang naon, hayang supaya loba iklana tapi ngajatohkeun nama mobalinya. Saya banyak kos gitu. Cari-cari komenan-nana cenak, wah cenak pia itu cenak ceramah nak pia. Karena hanya cuplikan saja yang diupdate. Nah, saya doakan mudah-mudahan kalian niat dakwah dengan media nah, sidi menakdir di donati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak jutaan iklan demi Allah, saya satu rupiah pun tidak pernah menerima daripada semua youtuber. Tena naon, iman nyari takdir. Tena naon, naik di bereng cuma bikin mereka usah setempat dia atau usah-usah yang kalian cintai. Insya Utamina simpuling ngaturkeun rebo nuhun laksa ketika bingahan asa berat tanggung berat nyuhun berat tarima kenana ningali nu hadir sakieu seurna alhamdulillah jadi kana leutkeun teuingna pataleut sorak-sorak nyatang pinang memang warga desa Buntu mah parantos ka jamparing ka angin-angin ka torta ka unggal nagara malah ka sohor sakota Bogor ari kana pangawasan mah tukangna di dieu mah tibaheula oge tukangna katingali lebih kene numpuk di tukang tibatan di harut entak tukangna kana ngaji teh nyero teh dina tukang tukang kepala hareup pasongkeun eta sajadahna duh hatur nuhun kang masyaallah kesuguhan mana ge kitu pantas samanya aya meja aya kueh biasana kitu nya aya mah biasana oh siap dah mangga silakan duduk dah siap dah oh nya jamaah sadayana. Jadi mudah-mudahan nu hadir dina dangu ayeuna sadayana orang Buntu Majalengka sing para ranjang yuswa. Amin. Oh siap. Emang bener kan halangan. Halangan apa nanti yang mana dia sebenarnya. Ah. Enak kah harapan kan sekarang berharapan. Ini ya sob. Ini gipsi mana ya? Gipsi ya. Mantap sulat Nahdlatul Ulama. Pagar Musa luar biasa, mantap, aman ya Pagar Musa. Kelusa Pagar Musa menembak polisi sebenarnya. Nah ya, udah teh, ulang tua teh, ngarang aja mah, yuk. Yuk nih, yuk cenah tuh. Sukses. Saya sabi nang nawe ngarek kamar kecil.
Saya doakan mudah-mudahan masyarakat yang hadir pada pagi menjelang siang ieu sing pararan jang umurna. Sing sehat wal afiat jiwa sinarang ragana. Sing dihasilkeun cita-citana. Sing dihampura sareana dosana. Atau orang dia nu tani, mugia tanina sing tami subur. Nu arusaha usaha sing tami makmur. Ya Robbal. Kepada senyang kolong kana waktos, nakanggu kana waktu, urang puput bae, kana puhuna, urang Allah kana muarana, urang udang bae, pamaksadanana, urang karam bae, ya pangawasanana, insya. Masa datan simpuling adadar, kentu tunggu singatkan jadi jajar, cari taham pula, rangkung tihela, jauh di jujuk anggang di teang simpuling di Kabupaten Bogor, Kamajalengka. Daya maksad baris ngajarkan wajah kamari munculkan cahai kaluhur tepisan-pisan. Simkuring uninga Majalengka daerah santri seueur para kiai. Simkuring madongkap ka dieu sejak silaturahmi nu dipamri tayasana barokah silaturahmi urang sadaya sing panjang yuswa bari gampang milik dan rezeki. Amin. Dumasar kana ieu hampura wabil khusus ka Bapak Kades anu ngagaduhan wilayah. Wabilina simkuring dina nggoning cumarios ieu kirang tata, kirang basa, kirang panata duduga kulukan kanya cuman takakasar basangka tur garihal. Bisi ari orang Bogor mah lamun ceramah pondok mantak nyogok panjang mantak nyugat. Maur saur bahe carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu ditedati pala dulur sadayana kumaha bade ngahampura. Indonesia itu luar biasa kaya suku dan bahasanya, betul. Bahkan pun Sunda we suku Sunda bahasana luar biasa seueur macam ragamna. Bandung kumaha, Majalengka kumaha, Bogor kumaha, Kabogor mah rada kakoncara kacana pia kaceuleuk kaun-aun dina bahasa teh semu rada kasar Bogor mah. Kajen bahasana kasar? Kana naon? Rada kumaha deui da simkuring makhluk kasar lain makhluk halus. Nah yang bahasana halus mah kuntil anak ceramahna nya. Wios bahasa Bogor wios. Namun simkuring maksakeun nganggo bahasa sehari-hari Majalengka, Sundana Sunda lemes, pernah dijajal, dihampelas bibirna malah rusak. Mantak wiosna ke bahasa Loma nya insyaallah kapungu ge bakal ngartos. Aye bahasa Loma teh bahasa keseharian. Jadi mun bahasa keseharian ceramah ge teh ciga ceramah, ciga ngobrol tapi kaharti insya. Insyaallah. Jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kajantenan Isra wal Mi'rajna Nabi yang diperingati oleh masyarakat buntu sadayana sekaligus peresmian masjid. Masjid naon dari teh latih? Hah? Al-Karomah. Al-Karomah. Kita jadikan momentum pagi ini untuk bersama-sama meningkatkan iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanana dua ieu Isra Mi'raj peresmian masjid bahkan tilu jeung menyambut bulan suci Ramadan. Namun sabahasan oke 2 jam siap sampai maghrib. Abdi nunggu siap. Ohnya abdi saya datang semalam pas subuh karena saya berangkat tidak dari Bogor tapi dari Kabupaten Tangerang. Tak itu di Tangerang ka dieu, tos di dieu ka daerah Kuningan, di Kuningan ka Bandung. Mun anu manggil eta ge di Bandung. Mun mah balik we ka imarek naon ka Bandung jauh-jauhnya. Tapi saya yakin namun geus datang ka orang dieu biasana balik meunang am. Amal ibadah astagfirullahaladzim. Ceramah itu perbuatan amal itu jadi menangnya amal amplop amplop jauh-jauh yang amplop sama Majalengka di Bogor di ayah 1000 tilu terpenting kan wios jadi amplop ya langsung bere doa nah supaya hirup barokah roba rezek daripada cicing di imah mantak ngolobakan hut ulang ulang hutang hutang emang mana yang hutang wae. Tentunya jamaah sadayana mudah-mudahan rengsena ya acara urang ningkatkeun iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama tentang Isra wal Mi'raj dan Nabi. Tanda pokok bahasan utama yang pertama penyebab daripada Isra Mi'raj sebab Allah ngadawuhkeun dina Al-Qur'an wa li kulli syai'in sababa. Hartosna wallahu alam bil murad dan dari setiap sesuatu itu ada penyebabnya. Kunaon warga masyarakat buntu nu jauh daek ngajugjug nu anggang daek karalatang malah nu deukeut tatadi keneh daek ngaraleut daek ngariung di darululum berbayasa di tempat anu mulia daek anteng cali kunaon atuh tu. Tah kitu bantuan.
makanya hebat panitia ianya tadi geus ngobrawaya abakan kena ibu-ibu di hareup sing nyaho atamar serta ibu-ibu atuh anjeunna ka bapak-bapak. Sarua meneh bapak-bapak mah satu jenis temenang resep ibunya. Kenapa saya lebih senang dengan ibu-ibu? Karena ibu-ibu tuh lebih enak diajak interaksi dan komunikasi. Bapak-bapak mah pan kumaha ngaran? Dina ngaran oge pan bapak-bapak mah turunan saha? Ibu-ibu turunan saha? Ibu-ibu turunan siapa? Bunda Hawa. Bapak-bapak mah turunan Nabi Adam. Dina ngaran geus beda, Adam. Rapat cungana teh. Kadieu we cenah mah adi. Pak. Beda jeung ibu-ibu sabab Hawa mah calangna, Hawa. Sok nyebut Hawa tong calangna. Ada Nabi nyebut Adam tong rapat, hangang. Maka kudu rapat Adam mah. Betul Pak, menik ini cicing karena turunan Adam cicing rapat. Bahkan kata penelitian yang penelitian bodong namanya. Penelitian bodong nyebutkan awewe eta sapoe bisa mengumpulkan 20.000 kata. Sapoe. Namun lalaki mah kudu 6.000. Saeutik bedana ge balasi kita. Beda 14.000, 6.000 jeung 20.000 mana cirina? Sok tingali bapak-bapak lamun keur ngubah motor, da bibirna teh cicing leungeun awewe musik. Kieu we. Bersih motor, coba ibu-ibu pernah teu barang gawe bari cicing bibirna? Jarang nang bari sasaku we kita. Ayeuna lewat ngobrol teh bari. Ecet di mana? Tos pandangan lain. Mun ngajakan bareng geus rega bareng mun ninggalkeun balago, ih ampun aja. Ecet parah mana aja naon tadi? Yang helmnya. Naon helm dok dibelah dua. Mun akeun eta dok dibelah dua, kumaha kamana mah ingat kumaha disebut teh daging mun kalaja goblok. Saya tahu mah bingung nanti, sok gue gerak mau ngepel. Gak percaya anak-anak, kalau mama kamu lagi ngepel, lewatan kan. Mau tengutuk semua tapi udah lewat, coba saya keulah pulang balik, ampun. Ya Allah, ya Allah, besok meletuk perang mata, suara meletak putih maju, tapi tunggu aku mau berenang. Ya Allah, ya Allah, ayah nanti gue ayah. Depan indung mana yang lebih gudah. Masya Allah, tuh jamaah sadayana. Kenapa Rasul Isra Mi'rajkeun? Sabab aya penyebabna. Kenapa ibu bapak mau berkumpul di tempat ini? Karena aya sababna. Naon sababna urang ngaliung dieu? Hayang hadir acara tasyakur. Nyatana rengsehna masjid peresmian jeung tasyakur, takziman wa takriman karena di Isra Mi'rajkeun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta sababna. Saya tanya, apakah orang buntu kabeh unggal poe dariuk di dieu? Sok jajal isuk kana acara dieu ke sorangan di dieu. Bakal jadi ti anehan tongkonan batur, betul. Nah, maka begitu pun Nabi. Kenapa Rasul Isra Mi'rajkeun? Lihat tujuan utamanya, linuriyahu min ayatina, akan kuperlihatkan tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Bakal ditinggalikan tanda-tanda keagungan kami, cek Allah. Kenapa? Karena sebelum datangnya Isra Mi'raj, Rasulullah SAW berdirung-rung kabingung, ngambah segala kasusah, ngukuntit, lewika sedih. Karena Nabi kita tercinta pada tahun itu ibu ditinggalkan kedua sosok yang beliau cintai nuka hiji wafat pamannya bernama Abi Thalib, yang kedua wafat isi tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Rasul ngabogaan sifat aradul basyariyah, sifat kemanusiaan, di mana lapar emam haus ngaleut ngantuk kulem, maka didilah sifat kemanusiaan Nabi saat orang yang dicintai wafat. Rasul pun sama dengan kita punya rasa prihatin dan sedih. Sedih Rasul ditinggalkan ku pamajikan, mencek bahasa oma irama make ku tahu rumus dunia semua harus terpisah, tetapi ku mohon kuatkan. Akhirnya dengan manfaatlah doa palingmu. Bukan aku mengingkari apa yang telah terjadi, tetapi ku mohon tangguhkan. Anjay. Masya. Cuma Nabi itu kata sahabat, inda hazabahu amrun sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun kerboga masalah sholat Rasulullah. Sholat, yang kos kurang boga masalah jadi status. Salaki gering dipoto, ini ubaran. Saka serimut dipoto, maka kita kaya apa yang status doana, salaki aing muriang.
Ayo lagi tua ya. Tapi ngali juga yang punya apa di mananya. Kau dia omnya. Maen aja mama mau lapor kali. Kenapa ya? Dia mau situ tuh mau nyawu jauh ke situ. Pokoknya lain mau diharapin. Jauh. Nah, Masya Allah. Amparkan sajadah kalau punya masalah. Rasul tepan cangkang istomirot lagi gini nge sholat. Sebelum datangnya istomirot, Rasul pun sok sholat. Sholatnya Nabi itu 2 rokaat di pagi hari, 2 rokaat di sore hari. Sisanya sholat malam sampai bengkak, sampai anak-anak bengkak tuwurna. Kusabab loba sujud ke Allah subhanahu. Hebat nabinya, manusia yang luar biasa, manusia paling mulia, bahkan gelarna ke Sayyidil Anbiya wal Mursalin, geus dijamin asup surga, tapi sholat ketika bengkak, sukuna aya orang dia sholat ketika bengkak. Jauh orang mahnya. Maka tulur jamaah sadayana, ku ayana Rasul sholat seperti itu, kalau tidak ada perintah sholat wajib 5 waktu, dikhawatirkan umat Islam sampai hari kiamat, setiap sholat, kudu nuturkeun Nabi, isuk 2 rakaat, sore 2 rakaat, penting ketika bengkak, sukuna siap sholat itu. Orang mau lawaka sholat itu, nya 5 waktu ngebelang bentong. Maghrib, genep jajar. Bagian lebih sangurangan, jadi tilu jajah. Subuh lebih parah, tiluan jajah. Bener tuh. Subuh di KPU doang. Siapa KPU? Kepala penungguban. Manusia-manusia metik. Hati-hati, gara bulan puasa lo bagara. Masjidnya bagus, kadang-kadang yang mah udah kena kolot, hati-hati. Arasa derek hadayana. Meningatot. Paos, kantun tilu. Paur. Mencoba orang mawakos tabung kilo sahur bersama pembawa jadi kadang-kadang teh paur adan subuh aki-aki Allahu Akbar Abolit yang batu adan oke datang batu nangis barong koksi pepenin si Udin kasih pepen kecim gerak komat terus berang oke bos kocim komat mahrod lengit tajwid ewe ho ekbar asyadu'a la ilallah asyadu'a anna muhammad rasulullah ayala sholah ayala falah sorodot samina molosot kesang amat yisarung aing kodok mati si sholah ho ekbar la ilaha ilallah kamana sarung aing gue dicekalan kemana si pepen cim si anu komat si anu imam oke siap kocim jadi imam Allahu Akbar inna sholati manuk susuki coba ulang manuk susuki weh aja bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Lila karena dolin oke cek si pepen cim dolin cim 1 jam kemudian wairil mahbubi alaihim walabdin itu kan wahan ampun dilatih meren nyerah itu kan ampun disebut ampun rewa soajim bismillahirrahmanirrahim yasin itu kan protos gelo yasin pagi hari sajam komo yasin wah beres subuh ya urusan ayo wah kasih hocim kasih hocim pun yang maca yasin ya itu yang gak apa di surah yasin yang masih apa ngawe Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu kan ngomong gelo amuin lagi kasih pepen cim mundur cim kunaon sia jadi imam mah ka panggil ruku ai pepen maju umurna leuwih kolot 1 tahun Allahu Akbar aing anu pangpendekna we bismillahirrahmanirrahim tabuat yada abila abi wa tabuat yada abila abi wa tabuat ieu ka mana samunganana
pepen mewe kita diharap pikiran sahabat tetap panggil tungtungan abad yada abira abi watabat goblok kemana ya sambungan sana kesel cim kamu nanya kemana sambungannya kamu bertanya-tanya enggak ditarik si pepen din maju oke bos Udin harapan terakhir. Wow, waibah, emang pendek deh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aqtayna kal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna aqtayna kal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna pasti kausar deh aja. Inna kezajin berusaha deh. Mengajak dong goblok dia raih. Inna tisi pepen lillahi wa din inna lillahi wa inna lillahi rajiun barang kalian keluar ke sana OKB batunya mula wakan nanti kaman baru sukuna orang sholat kos kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ia anugerah di Allah kadedah di Rasulullah sholat lima waktu yang awal dina kita bae nama dicarioskeun salatna itu 50 waktu ngan mentana rasulnya anak ka umat sieun umat teu kuatkeun sedang lamun wajib di tiga gawe meunang pahala ditinggalkeun meunang dosa maka rasul terus ngadeuhus ka Allah kalawan rahman rahimnya Allah salat kita diwajibkan 5 waktu alhamdulillah hamparkeun sajadah kalau punya masalah apa masalah kita di dunia enggak ada orang yang enggak punya masalah betul. Cenakan Nabi mah boga masalah teh dina rezeki, hirup teh lieu keueuh, ragap kaya aya teh sebrek nyecat sebrak keurepak ke pusat bar kokoro nyoso barang sakrosa, hirup di dunia jadi jalma anu teu boga kedah kumaha atuh kumaha. Kitu artinya. Kedah kumaha Kang Abi supaya loba rezeki? Sing seueur salat duha. Insya Abi mencuma rezeki mana jantai berhagi walau iya kan waktunya perlu ayah ngan kunaunya hirupnya asa dihina wae kota tangga sing sedar sholat ahajud wa minan layu di fatahat jantri hina filatala asa ayam asa karopuka makom mahmuda makom mahmud ya darajat kanu terpuji di bumi sisi Allah laman Allah ngas muji ngas naun Allah ngas ngamuliakan kanu jadi makhluk na maka etah makhluk wa ayam ngahingatkan tiba-tiba makhluk Allah bisa jena insya cenakan abdi mah rezeki ayah ngajen telo bau ke atau tetangga malah lagir ngan kunaon abdi mah ayah kahayang kedai kenak sana sholat hajat abdi mah rumah saya hirup telo dosa sholat taubat abdi teh bingung ieu boga anak awe di pilar resep kedua lalaki nu mana nu cocok jang anak abdi sholat istikharah ieu telo ba banjir di mana mana kan kudu kumaha sholat tolak bala abdi mah hayang sholat tenan abdi mah hayang asup ka neraka tong sholat jajal teh sholat mah teu ka ditu geura. Dan cina abdi mah hayang sholat yang hasilkan duit hari tak kene sholat mayat berarti hilang anu ke ayah insya kan sholatnya sing tulus karena maya sholat berharap hidup di dunia hesek kue karak kubeja kak Ustadz Yogi. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam. Abi teh hayang curhat ka Kang Ustaz. Kada jadi fitnah. Lain fitnah. Pan pas alu anak teh di info tum lak lamun. Nanya ka anjeun teh lamun teh nyaho. Saya mah rumah sa Ustaz mah jalan ka kasih ku pasar ku panat teh jebar ku panalar. Abi mah hayang nanya jalan kaluar hirup supaya ulah kieu wae. Kumaha? Palasa wae Ustaz. Mun capek di dunia teh perubahan. Hayang ngerubah deui. Hayang jadi naon Pokemon. Ya bener atuh. Hayang lamun hirup pas batur, muncul leuwih teman hirup kota gede dunia bro di mampet bro di juru ngaret ayam gedong sikur kade nang ngosok nang di pinggir garasi mesin di tukang kolam renang. Hayang beungar leuwih teh kan. Hayang beungar geus era muka kana wong patong di kainung banjir mah sare kesel. Emang kona lamun wing nutupkeun patong teh kaluar suarana cekrek. Menipu balang sakama suara patong di rekode alam tinggali pak kamu mah imana ya Allah ya Rabbana nutupkeun patoke mereka dene karena ceuli teh mani pulang blak tuk gablek nya masa masa Allah tuh jamaah sadayana salat teh salat apa bener salatna teh tulus hatena ku sabab aral hidup di dunia sangsar tengah penting salatna di budang teh papana budang hina bang wae batur besar ya oge bubalas kedap kunaon urang salat teh penting salat tahajud biasanya ada sorangan mung sini lu mau berberang kurangan berubah berubah kurang kelarek kenang kurang sholatnya mau pura beli wudhu tunduk sholat lagi beres sholat alam majalahnya Muhammad
mamat hajat, mamat hajat. Asal goyor, asal goyor. Bapak nak, naon? Izinkan malam ini aku yang berdoa. Maksudnya? Mana mangga doa para dijabah? Mending gitu. Buktina barang sakwai. Akan mundur. Maksudnya? Pergantian pemain. Neng nu ngadoa akan nu amin. Ayo mana bisa ngadoa? Muridnya Ustadz Yogi. Cek Ustadz Yogi ramon ngadoa yang dijabah kan kudu sungguh-sungguh. Buktina? Tetes kan air mata. Ceri ngadoa tekan ceri. Kunaan kudu ceri? Kuda kemen tadi ceri di bere. Tukang kumasang kan ngadoa bisa ceri neng. Kudu ngerti kan ngadoa anu dibaca. Robana hartosna naon, atina hartosna naon. Kan akang mah rumah saja mah bodo teu ngaji teu apal bahasa Arab. Ku Sunda ngadoa. Emang meunang ngadoa ku Sunda? Meunang. Allah mangartian ieu. Daripada mana robana robana teu ngarti ku sorangan. Hayang tara mah mong wae. Atuh sia ngajak ngobrol wae beunteu. Bener pamajikan di Arab. Akang siap. Oke. Ceuri kan kumangke aing ceuri mah. Pemajikan mewek sorangan deukeut salaki. Amin ya kan? Arek tenang amin mah. Tengah penting ya pamajikan anak ngejerit merata langit mocea merata jagat sesaduk kanu agung medakan rumah kawasa. Ya Allah dipikir ini melak balik kesalaki maka ingka parah kade ini yuruh aku ampun meremewek temprotes saya belegu amin me ulangi deh ya Allah di kota bilma sige ya Allah saya doa diulangi deh ya Allah ya Rab dipikir ini melak balik kita karang adik dua akhir di papa ini rasa-rasa bener ya Allah di mata bohong rumah tangga tiba orang putih yang mani nanti jalan mana iya 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 salah kena sama ini bapak awak berlebih di mimpi tiba bapak nanti kalau bapak anak ya Allah bangsa salah kena najis amin Allah dengan doa sama nyinggung air berlebih salah kena neng mundur ayo naon kan pergantian pemain. Maksudnya, akang mau doa mana doa amin. Akang bisa ngadoa? Bisa, ayo kayak gitu mah. Akang pakai bahasa Sunda mah? Wah, ayo mah Indonesia. Mau naon kang? NKRI harga mati. Wah, akang hebat. Iya dong. Siap neng? Oke. Okay. Tapi neng lagi bawahnya. Licik ya mah. Bener, salakin asal wae dana tengah peti ngajari merata langit kocak merata jagat sasadu kanu agung nadedah kanu makawasa Tuhan dari sengsara cepat majikan rek amin asa pernah ngadeni sengsara asa dulu hajat ka dina ieu karena cinta gelo jam tuh si daek ngadua ka Gusti punya masalah dibeja ka Gusti Allah jamaah moyakeun ku Allah Subhanahu wa taala maka hikmah daripada rasul punya masalah dibeja ka Allah tuh diistimirotkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Baik lanjut ke kedua sejarah perjalanan istimirot urang ngetik hasil urang ngalah ala buah nah insyaallah bikin panjangring kana diri panghudang kana rasa geusan ngaronjakeun iman takwa ka Allah Subhanahu di mana berangkatnya lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Allah artos tawadhu ana bil murad penting di masjidil haram ka masjidil aqsa perjalanan isra'nya nabi dina kitab baina makalangan syekh nawawi tanah arab banten dicarioskeun bawasana Kanjeng Nabi tujuan Isra memang Masjidil Aqsa ngan berhenti sejenak di lima titik lima tempat. Nuka hiji Rasul eureun di Tanah Thayyibah. Yang kedua Rasul berhenti di mana Sajaratul Musa. Yang ketiga Rasul berhenti di Bukit Turusina. Yang keempat Rasul berhenti di Baitul Lahmin atau Bethlehem. Yang kelima Rasul berhenti di Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra apa hikmahna cek Nabi innal hikmatal Isra wal Mi'raj ta'limu li ummati sesungguhnya hikmat Isra dan Mi'raj pelajaran untuk umatku yuk orang gali hikmah dina perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad
berangkat Kanjeng Nabi barang layang luhureun tanah thayyibah. Kanjeng Nabi dipewarang ku malaikat Jibril, diajak kandiren sakedapan. Ya Rasulullah, naskutu pihadal makan lima daya Jibril. Orang diren heula kusi sakedap di tempat ieu. Kunaon Jibril? Ieu teh tempat tanah thayyibah, sopan tempat heula di dieu. Mangga Jibril, Rasul istirahat di anggo salat 2 rakaat. Berangkat dari perjalanan dilanjutkan ke tempat nuka 2. Di perjalanan Rasul ditanya ku malaikat Jibril, Gusti, nah uninga anjeun tadi direng di mana? Tanah thayyibah. Pernah Gusti kadinya ke acan Jibril. Nah, kaula kadah kadinya karena tempat tadi adalah tempat pijagaan anjeun berjuang di jalan Allah. Engkau akan Allah hijrahkan wahai Rasul daripada kota asalmu kota Mekah ke tempat yang tadi engkau salat itu tanah thayyibah. Apa pelajaran dari perjalanan Rasul ka hiji ieu? Ternyata Rasul dibere ku Allah contoh, diajar mangsa nu bakal ka sorak, nyawang mangsa nu bakal datang. Bahwa sana Rasul sebelum hijrah ternyata Gusti Bejaan bakal hijrah, dan satu tahun setelah Isra Mi'raj Rasul ku Allah hijrahkeun dari kota asalnya Mekah ke kota Madinah. Hikmahna naon cenah orang buntu teh? Hikmahna urang disingkiasa nyawang mangsa nu bakal datang. Yen ta urang oge sami umatnya Rasul pasti ngalaman ku Allah hijrahkeun. Maka hijrah hijrah teh bahasa Arab, bahasa orang nama pindah. Maka abdi mah moal pindah ieu rek betah di Majalengka tapi ka kumaha di Cimaya di dia tetep wae jamaah. Pasti urang ngalaman pindah. Nah jan teu pindah di Majalengka ka Bogor, di Majalengka ka Indramayu, di Majalengka ka Kuningan henteu ka dinya mah, tapi urang bakal kalau pindahkeun iraha isuk jaganing bae teh di mana? Di alam dunia nu karandakan ayeuna ka alam barzakh. Kita pasti Allah hijrahkeun di dunia ka alam barzakh. Maot moal urang. Mau tetapan pindah alam berarti hijrah dina dunia ke alam barzah. Ai dunia naon kalimat pilih nga dina cek santri dana ya tu duluan damiun kalimat isi sabdil arna menunggu kena manas dunia dunia mah temporel paralilah di dunia mah Rasul nanti hirupnya sakede kur genep ulu tilu ta maka umat kan wajau paling genep puluh ke 70. Maka bisi nu hadir ayah nu umurna genep 28 tahun 29 poe 11 eh 29 poe 10 poe itu mah karena 70 lain karena maut karena 70 dan yang tinggal di kolot bahulanya kolot bahula sok ngelingan maut lewat incuna lewat dangdingna lewat laguna kolotnya ya pun kan buuk nanti balik karena korok tuh kolot kurang banyak bari nah bari ngahalawe ngais incu teh ngajar kena tenu eling-eling laguna baralagus budak mewek diajakan sholat diajakan sholawat sok main bari hadro ya nya bari-bari sebagai hadrohan sholawat ini bari ngais incu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turabi buatuna syitu wa tuhammisu bihal jihadil ikhya wa ila bidinil islam wa tuhammisu bihal jihadil ikhya wa ila bidinil islam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaqibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihadil wa ila dinil islam wa tuha isu bihaji gantina ilia wa ila dinil islam wa idhari syairi ala tarikon ijamiyatina nabdil ulama wa idhari syairi ala tarikon ijamiyatina nabdil ulama
Hadroh dari remaja kurma, mudah-mudahan sing barokah, amin. Luar biasa katanya kalau masih baru belajar tapi geus bagus ke luar biasa, alhamdulillah. Dengan sedikit tingkatkan dina masalah tempo bagian rap dan backing lebih cepat bagian rap. Rap mah uing kudu muda tapi bagian backing diroyo. Kayak dasar eta ditanya kritik membangun, naik kritik ieu mah dangaran yang diajar. Insyaallah untung we vokal ngarada senior anak buah Ariel lain. Masya Allah enakin kalau cara ada seni santri itu enakin sok santri sih semangat ayah posida kalau di Bandung ayah terbangan itu seni jaipong jika jaipongan tapi di sini solawatan ternyata ayah di hadro terbangan hadro posida jerawis saya tak opat ini Bogor mah cer orang ini jerawis anak jerawis caca jadi orang ini beda kan masing-masing ciri khas. Namun posida lebih tenang dan kalem. Tepak karena sok kabelaan panitia posida. Dung ula pundung, ula pundung, ula pundung. Dan kalau bagi yang berotak, ula pundung, ula pundung. Kata posida. Namun marawis sok kabelaan yang balik. Cek kereta tanya, duh, gua berdekat berarti ya biarkan ya. Cek marawis yang tenang. Oh opak, bolu maya. Oh opak, gemblong maya. Mimpinya cukur. Opak, gemblong apa mimpinya cukur. Dengan yang ustaz jauh kita ya opak mah bolu karena mobil ke, jauh karena mobil ke, beras karena mobil ke. Alhamdulillah. Paling mentah kan dengan gantunya. Masya. Tinggal ya orang. Lamun guys incunan teh harus lagu-lagu artinya budak mewe diajakan solawat budak mewe dibere haluan nu genah nu nunang ngarasakeun genah kana hatena rekos ayeuna budak mewe jadi aku ayeuna mah budak mewe panorok mah kitu nya mewe teh nya bener teu hayang aya keterangan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa bawahu setiap jabang yang lahir ngaran kana fitrah gumantung indung bapana ieu mah tentang agamana lain tentang ceurikna. Ayo cari nama sarwawai anak sarawai, anak mubalik gitu, anak kiai gitu, anak ibu-ibu gitu, anak patah yang gitu, sarwawai kan sahih-sahih anak. Gitu orang kumanya, mani manja. Tentu cana iya mah orangnya kumanya ibu bapak anak abdu kenal, namun orang lagi tetap guru tes DNA, cina mewek, kayak mirip tuh bapak anak saya pada kuda, ciri khasnya itu seni Sunda yang saya utamakan di nak dakwah saya. Ciri khasnya nggak halua nggak danding anak wing lengit abang itu polisi pak itu anak saya apa bukti ustadz sok ciwi cina mewek barang mewek nggak halua hoi hoi oh bener anak kudalak gitu karena nggak danding jadi kan oke kenangan bayangkan yang hilang kebakarnya anak polisi jengkai dia nuceri lengit kapan nih cek polisi dia ustadz itu anak saya mana buktinya sok ciwi diciwi pun nyentak hoi hebat polisi mah tegas yang tentara para sang merah putih hormat rak tegas anak hoi cicin saya tebantu haruna hoi anak polisi mah tegas hoi tuhnya budak mewek cuma tadi aku anak tahat elik airnya anak tahat itu tetep kulinya ini tetep cilajak ilmanya anak wajah masih anak jahe sekalian. Ini mah kita tetap jelajah tim beti uji. Ini kita budak-budak. Ini hari kolot bahala banyak lagu Sunda. Cincang keling, manuk cingkrang, mah da cindeten. Los kakolong, bapak satar mabu. Apa lagu eta? Apa? Coba singa bak cincang keling manuk cingkrang.
Wah, pengulangan ini berarti. Losa kolong basatar. Wah, apa itu enak? Eta teh lagu Sunda, tapi merepet-peling. Cincang-cincing masyarakat buntuk, jeng simpuling hayu, gerak aleling. Gerak aribada, berang jeng penting, kata tungapi ngajari. Ula giru, lang-lang ling-ling, sing sering. Kuda tipeting bapakku anu bager kamari mah tak gue tak bicara mani malaus mah aja ngomong gitu tapi kuna teh nyawe di majalengka di malaus mah yang gitu ya di malaus mah gitu dasar lah sing sering hudang tipeting sholat tahan sebelum manu cingkeng los ka kolong sebelum mapat hujannya tadi rumah saya tadi lalu matahari masih kembali kita banyak nah, terus ya terus sok rapikanlah sok rapikanlah nungkukanlah masih ada kedalaman situ kosongnya begitu nanti positif amin barengan nah ya alhamdulillah rahmat rezeki di Gusti Gusti Allah ayo sok rapikanlah rapikanlah astagfirullah rabbal lanjut. Jadi jamaah sanayana, mulailah tujuan utama tadi apa? Dinu ya humin ayatina, Allah akan melihatkan tanda-tanda kebesaran. Mana di antawisna? Kanjeng Nabi anu mulia ditinggalikeun bae ku Gusti Allah. Aya golongan manusia majuan aja. Bapak-bapak di sini sebagian mau di panggung bebarengan silakan. Bapak-bapak, Pak. Ini pagi Pak Ulu nah, ini pagi ini Pak, dia yang tanggung wajah barangnya so. Bapak-bapak sebagian yang mau ketanggung silakan, mau robotnya mau kuat gitu. Masih legaya so, bapak-bapak ketanggung supaya ibu-ibu kebagian yuk tahunya terus Gibran terus bener saya ada sajang dia lumayan itu alhamdulillah. Alhamdulillah hujan rahmat. Rasul ditinggalkeun ku Allah. Ada golongan umat manusia anu keur ngawurkeun satu kali benih barang diawurkeun eta pepelakan bisa jadi harita keneh. Beres jadi eta pepelakan langsung dipanen ku eta golongan manusia. Ternyata beres dipanen jadi deui tanpa dipelak, dipanen jadi deui. Siapa itu Jibril? Umat wahai Rasul. Umat kawan mana Jibril? Orang buntu ya Rasulullah. Anu kumaha? Yujahiduna fi sabilillah. Orang buntu nu daek jihad di jalan Gusti Allah. Punya wahana Jibril. Kalau nyawa kita dibutuhkan untuk membela nusa bangsa, membela negara, membela agama, pikeun nyawa urang jang bela eta sadayana. Eta jihad di jalan Allah. Siap gai pemenama beret acara kawan gereja di Boman kabeh eta mah rencihan jihad jahat naon cenah
jahat. Gak boleh kita menyakiti saudara kita. Kita punya terikat dalam ukhuwah watoniyah, saudara setanah air bangsa, rek Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, kabeh agama nu diakui ku Indonesia, ku negara tercinta, maka eta kabeh dulur urang. Jangan mau kita diadu domba, betul? Ari urang jelema ka domba. Jelema apa domba? Maka temenan ai jelema mah ulah sok hayang diadu jadi pos domba. Atau kenapa kita panjihan kan mayahan orang Kristen, mana dalilnya mayahan orang Kristen jihad kecuali di medan juang, di medan perang. Batur ke ibadah masing-masing lakum di nukum diganggu kurang, batur ke nantalan dibom kurang, rupanya tercetitin cemimin jihadnya terjalan di jalan raya dan di jalan Allah sesam. Jihad mah harus di jalan Allah dan di jalan tamrin. Haruksa kita mengarahnya jahat wala pasada fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Cek Allah bumi ia usaha negosi. Kita punya namanya ukhuwah watoniyah, satungtung cincinnya negara Indonesia, agama itu diakui ku NKRI, maka semua saudara kita enggak boleh kita mau diadu dong. Lantas kan lama yang lihat tidak bisa kunyawa ayo can waktu nak kunyawa Bapak TNI oke can waktu nada can perang Indonesia na oke. Maka mana tukang orang jihad di dunia ayo na bisa jihad ku harta, ayah masjid bangun bantuan, ayah pasangan dibangun bantuan, datang rojaban bantuan panitia. Imam pamuda kurma ngider, imam ditulakan kecorowokan panitia, assalamualaikum jalur putih dapur, assalamualaikum jalur mana halo kita sahan yang barang teh, iya mah juri cenakan sing balangsa parang bere harta teh mana koso malu abdi min sodako, tidak akan pernah berkurang seorang harta seorang hamba kalau dipakai sedek bal yazdad bal yazdad bal yazdad balikan nambahan nambahan nama hayang harta orang nambahan yang dikepul wai kaluarkan salurkan sedekahkan manja abil hasanati palau asuham saya satu kebaikan yang dikeluarkan 10 balasan ke Allah insya Allah jaman yakin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kalau mengurang iman ke Allah jengka Rasulna setelah kata Rasul sedekah tidak akan membuat kita susah, buktikan ayana berayana sok siapkan harta terbaik ibu bapak sedekah jangan melengkapi menyempurnakan masjid al-karoma lain yang kebalak muda tapi jangan masjid insya Allah mangga daripada pemuda kurma siapkan siap-siap pelan sorban datang mulai langsung ke luhur ya saya langsung kira-kira sama anak pemuda kurmana ya santrina semua tim hadroh sholawat sholatkan sholawat saya kurang pak iya sholatullah salamullah al-tabah Thank you.
singgung mati bisina kabur mati bisina kabur mati salatullah salamullah ala dhuhrahatullah salatullah salamullah ala mudah-mudahan yang sudah mengibarkan harta bendanya sedikit besarnya insya Allah manfaat untuk masjid sudah dapatin jariah. Kata Nabi perkara tiga perkara tidak akan pernah terputus, satu sudah jariah, dua ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga doa anak soleh. Cenakan tadi Nabi barang berete yang katanya pokok batur kajir barang bere hayang kate poko batur kan asalkeun masih kini aya manfaat. Cenah Kang sombong teh ngalebur amal, betul. Kesombongan akan menghapus amal un. Tapi saya tanya, hasil daripada sombong ngalamunnya an barang bere dia poko sombong hayang kate poko batur, kabeli semen, semen jadi, kabeli kajian masjid, masjidna manfaat moal. Manfaat moal. Maka enggak masalah. Bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Mendapatkan harta bendanya boleh susurupan, boleh terang-terang. Gwe cek bahasa kasarna. Keun anjeun daek digawe kaalusan ngajar didasari awal dina hayang kate poko batur sombong. Cenah. Sombong beramal sombong kajen ulah. Sok jawab kajen ulah. Ulah sabab sombong mangka ngahapus amal harita keur dibikeunna teu meunang pahala. Tapi saya tanya jamaah, apakah kita setiap hari akan sombong? Moal jeung mah aya bosena. Sok akan kamari nyieun ieu donatur mere 100 mensa. Dua poin 100. Aing mah geus bere karoma 100 mensa. Kapangia teh teh kang aing 100 sa. Ka RW we aing 100 sa. Apakah unggal poe kitu? Daripada kaimah mau barang bere ah kamu jadi sering disebut sombong. Saya tanya, sedekahna jadi moal? Moal nyebut lagi moal barang bere. Ketika orang semua berprinsip seperti itu, masjidnya jadi moal. Tungtungna masjid eueuh, sedekah eueuh, eueuh amal selanjutnya. Jamaah yakin Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke Kanjeng Nabi, dulur jamaah sadayana, masih ada 15 menit lagi karena kita trennya makhluk ya. Ditinggalkan ku Gusti Allah ayah golongan manusia, golongan perempuan nu geulis kawanti-wanti endah warna geulis bawang jadi endah bawati kudrat paman tenang ada seureuh dirina ipis di jeruk sapasi gadona dosa potong pangampun ku wungkung halisna jeur pae mun ditilik ti gigi desa wanti tukang ditetepi harep Rasul ningali aya awen nu geulisna ka bina-bina sarina leutik matak dulu kana ati giginya berderet bagaikan mutiara bibirnya basah bagaikan mangga muda ngan hanjakal dulur tina beung karena suhu saukur kulit jeung tulang eueuh dagingan. Mahia Jibril, saha itu Jibril, umat anjeun. Karisa buntu bisa jadi. Nu mana Jibril nu tara salat? Kosok salat mah rajin Gusti. Tara puasa, jangankan Ramadan ya Senin Kamis juga rajin. Tara zakat, jangankan yang setahun sekali sedekah ulah poe. Can ulah haji, mana mari lima kali. Kunaon Jibril eta awe disiksa, beungeutna alus awakna ruksa. Kunaon atuh?
Awakna we bagus, we awakna banget we bagus awakna. Sebuah sumah mati tuh, bibir berem-berem banget bodas, suku hidung bujur bodoh. Ayo bongot ya, ayo awakna ribu gara-gara tengembur. Itu siapa Jibril sahaita? Itulah dosa seorang istri yang waktu hidup di dunia tarada hikmat orang salaki namun kegahar. Bapak-bapak atau hul diriku sewaktu ayah nuk itu ayah salaki baik di sawah diangkat ayah kalau aku capek mau apa itu assalamualaikum waalaikumsalam akan balik nih guys nyaho nanti mana bau nak ambo bau mau bau kungkang gelis naon kan kurang dahari barang dihelawet sarebeuh keneh kan bisa gitu aja karena bapak ngerusak banget nah bagus gitu sok ucil baturan salaki barang dan dahar ya surga. Sebenarnya seorang istri itu saja bintina bakti ka Allah jeung Rasul si kurut ka salah. Kumaha kasugana babari awewe mah lamun daek nyeuh kening sari paharana sarwa jeung nyeuh Hajar Aswad. Kamu mun salat di rumah. Anggap boga Ka'bah di imah. Labbaikallahumma labbaik. Labbaikala syarika laka labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Menang pahala 7000 dosa di hapura hayang di hapura ku Allah senangkan suami tapi seorang usaha yogi jamaah dibuntut ibu-ibu nasaroleha sebenarnya dan cara-cara kena kudu loba duit wain bagiannya ragukan loba duit pimpinan ke diwedakan ke warga panama ke bise diwirna jadi penan kelek nage disemprotan ngomong nage mani cacaden cadel ogoh kalau mau duit mau awak disemprot kesalahan supaya bunga mem suami itu kurang bawa uang cetak masuk masuk kena lato-lato. Kumalu ngapain di Pantara ini? Salam kepada tangga Ogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ayah naon gelis. Kena aep pi. Nah, kena aep. Nah, usia. Kamu nawa aep belum dulu. Soalnya kerja di Jakarta pulang seminggu sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ada apa sayang? Seminggu loh kita berpisah. Kenapa? Itu terlama bagi mama. Kenapa? Ida indur limpa. Kenapa? Ida indur li. Sama kak Cidari udah sekali. Apa-apa juga berdua sekali kah? Tidak, Roma. Apa bukannya kau rindu pada aku rindu kah? Kucing-kucing ngerang muka. Kucing-kucing ngerang muka. Nah, iya. Kucing gak campur antara ke semua kaki. Nah, oyo. Nah, maka yang hasil akhirnya adalah daripada Isra Mi'raj adalah hasilnya datangnya kewajiban sholat lima waktu. Sholatnya di mana? Tadi cekori innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang mau memakmurkan masjid man amana billahi wal yaumil akhir mereka orang-orang yang iman ke Allah, iman ke poe akhir dan Isra Mi'raj ke final Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di masjid ke masjid maka hebatnya masjid ningali cekola kurang baheula geuningnya sakelik panuntupan lamun aya wayang golek geuningnya dalang dadan haji dadan sunandar sunarian muka pawayangan teh dengan bahasa parentah ka masjid anu urang nawe teh lain muka bahasa siloka. Bahasa siloka teh silo lamun teu dibuka. Mata kini pawayang perdana wayang golek ning mimitina kieu ya. Gedung duhur ya kali samun pakulinan ya sepe tenprem papatakan samya murah balingding lanjerak mani Tak turning, turning,
usah yogi mah kumplit mah geu bari teh ngadangdut omana bisa manggil oma mahal mah ngadalang oge aya manggil dalang mahal kira uka aing murah sakeudeung gedung duhur kali sambu apa kata dalang gedung duhur kali sambu hiji gedung anu luhur martabat darajatnya apa yang dimaksud masjid di dunia Allah tempat lebih mulia tibatan masjid nah jadi ibu rumahnya mewah bertingkat 4 lantai mobil di mana mana tetap mulia kene masjid cirinya asup ka imah jelema bebas nohed menang teh asup ka imah nohed menang asup ka imah no junub menang asup ka imah walaupun judulnya di Jawa Imah tapi nuka masjid saya tanya kohet menangka masjid dan jeruk nada harus sapi itu gak menang ke gak haram ke anu junub menang can abis asuka jeruk masjid kaya ciri kemuliaan kali sambung tempat ke mengahiji disambung ke diberjamaah ke bapak tetan samya murah bakal marurakan rahmat Gusti Allah jam saham laka mana rahmat baling di lanjeruk manis paling bing lanjeruk manis ada buah paling bing apa? Boleh tidak jangan buah paling bing potongan kecil lain dibelah dipotong kita hitung songo ujung paling bing baraha baraha? 5 maka yang akan mendapat rahmat dari Allah itu orang yang seperti baling bing sholat ke masjid 5 waktu insya Allah masjid yang harus bagus kurang orang di sini kuat keiman takwa bikin rajin ibadah khususnya sholat berjamaah amin ya Rabbal Alamin wakun amin wakali muslim wa kuli istri pasar yang nasih wa asli pasar abid samuni wa in bani hatan pala tuban sejam setengah sebulan ceramah mudah-mudahan ada manfaatnya amin jangan bubar karena sebelum doa mahalul ya dulu Ustaz Yogi yang mimpin baru ketutulah dengan saya pun sama tidak akan pulang lebih dahulu naonnya doa jelema 40 orang seperti doa hiji wali sedangkan dia jelema ratusan mudah-mudahan doa orang diijabah amin mungkin dalam ramang langsung diangkat panjawatna menghirupnya sarusak wai sini senangkan dungalanggur wai sehingga menang penghasilan pegawaian ya robbal dibuka maksat dan laksana sini kabulkan doa Allah subhanahu wa ta'ala rakisah balai dipanjang diremakkan tabuan dana pamugya Allah akan jarnya lamatkan kasadayana selamat para kiai beserta jamaah amin selamat bapakku para pemimpin beserta warga masyarakat amin selamat bapak TNI Polri menjaga keamanan negara dibantu ku para ormas-ormas yang diakui ku negara tercinta amin selamat kurang samari dina ieu tempat amin ya robbal teruntuk tukang salon nuhun tanpa salon suara saya tidak akan terdengar doakeun tukang salon sing asup ka surga dan salon-salona sing di bawah itu dan mudah-mudahan sing barokah amin ya robbal kalau sebenarnya ceramah saya itulah pertolongan Allah lamun aya salahna etalah kabodohan simkuring kirang langkung nyuhun ke dihapunten satu pantun terakhir untuk para panitia cara dientep na upi cakakak nangkring na kawak para panitia abdi bade uhui gera siapkan eta barak gera siapkan tak sadu saya gerak siapkan etapa dua tengah penawa sumpir kalau nggak musik itu di bawah gerak siapkan etapa aduh parmilu deh gerak siapkan etapa pemajukan abis keridam yang berkati gerak siapkan etapa ibarat itu 5 dus cecih punya heureuy tah heureuy tamanya ulah dianggap heureuy ulah dianggap heureuy nya tah kitunya mudah-mudahan orang geus barokah amin hadan Allah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.